وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكور subhanahu الله سبحانه وتعالى hari هريئني هري ربو مالام كاميس 8 Rabiul Akhir 1444 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Hubbun Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alamatuhu mencintai Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dan tanda-tandanya ditulis oleh Fadilatul Syekh Fadhil Ilahi hafizahullahu taala selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala Allahumma amin Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas atau memulai membahas al alamah ath-thaniyah al tanda kedua dari mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu badlun nafsi wal mali dunal habibil karimi sallallahu alaihi wasallam berkorban nyawa dan harta untuk membela nabi Muhammad nabi yang tercinta nabi mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas atau membaca tiga kisah-kisah yang pertama adalah menangisnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu karena khawatir akan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kejaran seorang yang bernama Malik ibn Ju'shum ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq keluar dari kota Mekah menuju kota Madinah dalam rangka berhijrah. Kemudian yang kedua adalah kesiapan Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu an ketika duduk ketika berdiri bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam membela keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kisah yang ketiga adalah pengorbanan 11 orang laki-laki dari kaum Ansar dan Talhah bin Ubaidillah dari kaum Muhajirin dalam membela nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam terutama Talha bin Ubaidillah sampai sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata dalika kulluhu yaum Talha hari peperangan Uhud itu seluruhnya adalah hari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu karena saking besarnya pengorbanan Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu membela keselamatan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk kepada kisah yang keempat yang merupakan kisah yang menunjukkan tanda-tanda cinta kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam yaitu berkorban nyawa dan harta kisahnya adalah kisah Abu Talha, kisah Abu Talha yang mana Abu Talhah beliau berani berkorban untuk diri beliau dan Abu Talha radhiyallahu anhu adalah eh, untuk Rasulullah SAW maksud saya Abu Talha radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zaid bin Sahal Al-Ansari. Zaid bin Sahal Al-Ansari. Dan beliau dari kaum Ansar dan beliau adalah dari Bani Najjar, keturunan An-Najjar. Dan beliau termasuk dari orang yang menyaksikan pembayatan Aqabah yang kedua. Dan ini adalah awal-awal dari keislaman penduduk kota Madinah. Kemudian setelah itu Abu Talha al Ansari, Zaid ibn Sahal radhiyallahu anhu, beliau ikut berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau wafat pada tahun 34 hijriah di kota Madinah. Inilah kisah Abdul uh, Abu Talha Zaid bin Sahal, radhiyallahu anhu yang mana beliau berani mengorbankan nyawanya demi mempertahankan keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala wa nara muhibban sadidan akhar yaj'alu sadrahu duna sadril habibil karim sallallahu alaihi wasallam dan kita akan menyaksikan seorang yang mencintai dan tulus dalam cintanya yang lain yang menjadikan dadanya menjadi penahan bagi dada Nabi tercinta, Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza jaa sahmul adu yusibuhu badala isabati nahrahu sallallahu alaihi wasallam. Jika datang panah dari musuh maka panah tersebut mengenainya sebagai gantian daripada mengenai leher Nabi tercinta Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau Abu Talha radhiyallahu anhu menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi tamengnya berhadapan langsung dengan musuh. Apa yang dipanahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam maka terkena panah tersebut kepada Abu talha radhiyallahu an. kana fi Uhud. Dan itu juga terjadi pada peperangan Uhud. Faqad rawasal sayyihan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu Dan diriwayatkan oleh dua syaikh, Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata Lama kana yaum Uhud inhazama nasun minan nas Alin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Thalhah radhiyallahu RA, anhu bainaydayi Nabi sallallahu alaihi wasallam mujawibun alaihi bi hujubah Ketika Anas bin Malik radhiyallahu RA anhu bercerita ketika peperangan Uhud sebagian manusia mereka lari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abu Talha radhiyallahu anhu tetap di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menutupi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga bercerita, "Wa kana Abu Talha radhiyallahu an rajulan ramian dan naz' wa kas wa kusira yawma idzin qausaini dan adalah Abu Talha radhiyallahu anhu seorang yang ahli di dalam memanah ataupun di dalam menombak jadi dunzak jadi artinya adalah beliau ahli di dalam memanah selalu memanahnya tepat dan pada hari itu busur uh, panah beliau patah sampai dua atau tiga kali. Jadi beliau berganti busur panah beliau berganti ya untuk senantiasa berperang membela Islam dan kaum muslimin. Wa kana ar-rajul ma'ahu al fa dan ada seseorang yang berjalan bersama beliau membawa al-ju'bah minan nubul. Al-ju'bah adalah uh, alat yang diletakkan di dalamnya anak panah. Nah, kemudian orang tersebut dikatakan kepadanya berikanlah itu kepada Abu Talhah. Nah Abu Talhah adalah ahli pemanah. ويشرف نبي الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة رضي الله عنه يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف لا يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi عليه alihi wasallam mendekat kepada pasukan tersebut ingin melihat kepada orang, -orang Dan Abu Thalhah berkata, Wahai Nabi Allah, Bapak dan Ibuku sebagai jaminan untukmu. Jangan engkau mendekat. Tidak ada anak panah dari anak-anak panah mereka yang mengenaimu. Leherku adalah jaminan atas lehermu. Leherku adalah jaminan atas lehermu. Penulis mengatakan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mada yaf'alul muhibb apa yang dilakukan oleh seorang yang mencinta. Amada yatamanna huwa yuridu. Lihat apa yang diinginkannya, apa yang dicita-citakannya, yaitu menjadi badan kedua bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan yaqulu al-'allamatul aini fi syarhi qawlihi radhiyallahu anhu nahri duna nahrik nahri quddama nahrik yani ya aqifu baina yadayk bihaitsu inna sahma idza jaa yusibu nahri wa la yusibu nahrak berkata al-allamah al-aini yang merupakan ahli hadis pensyarah kitab sahih bukhari di dalam kitab umdatul qari beliau menjelaskan perkataan talhah bin ubaidillah yang tadi berbunyi nahri duna nahrik leherku di depan lehermu leherku menyelamatkan lehermu maksudnya adalah ini leherku di depan lehermu aku akan berdiri di hadapanmu yang mana jika ada anak panah yang mengenai e, yang datang maka akan mengenai leherku dan tidak mengenai lehermu ini contoh seorang yang mencinta dengan cinta yang tulus, cinta yang sebenar-benarnya mempertahankan keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berkorban jiwa dan raga. Kemudian berkata al sheikh Muhammad Fuad Abdul Baqi, rahimahullah seorang ahli hadis, beliau mengatakan al jumlah doa ucapan dari Talha bin Ubaidillah Abu Talhah Abu Talha, Talha radhiyallahu anhu bahwasanya ini adalah perkataan doa. Ai ja'alallahu nahri aqrabu ila siha min nahri li usab usaba biha dunak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan leherku lebih dekat dengan anak-anak panah daripada lehermu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar Aku saja yang terkena dan engkau tidak terkena. Ini doa dari seorang Abu Talha radhiyallahu anhu untuk keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah pecinta sejati yang tulus cintanya ketika dia berkorban nyawa, berkorban nyawa demi keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima yaitu kisah Abu Dujana radhiyallahu anhu yang menjadi tameng bagi Rasulullah sallallahu alaihi dengan tameng dengan dirinya sebagai tameng. Dan Abu Dujana radhiyallahu anhu beliau adalah nama lengkapnya Simak bin Kharashah Simak bin Kharashah radhiyallahu anhu beliau wafat pada tahun ke-12 Hijriah dan beliau adalah berasal dari kaum Ansar dari keturunan Khajraj dari keturunan kabilah Khajraj dan beliau ikut perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam perang Badar, perang Uhud, perang Khaibar perang Hunain bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan beliau akhirnya wafat di peperangan Al Yamamah. Akhirnya wafat di peperangan Al Yamamah. Jadi nama beliau adalah Simak ibn Kharashah radhiyallahu anhu atau yang disebut dengan Abu Dujanah. Ini cerita yang kelima yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, yang mana para sahabat Nabi me, Contohkan tanda cinta yang sebenar-benarnya Yaitu menjadi penyelamat nyawa Rasulullah SAW Dengan berkorban nyawa dan harta uh, Disebutkan oleh penulis Yarwilana al-imam ibn Ishaq An muhibbin sadiqin akhar biqawlih Al-Imam Ibn Ishaq, seorang ahli sejarah dari sejarah-sejarah Islam, meriwayatkan kepada kita tentang seorang yang mencintai dengan tulus yang lain. Beliau berkata, "Wa tarrasa duna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Dujanah bin Nafsi." Abu Dujanah menjadi benteng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan badannya sendiri. Wa yaqa'un nubul fi Jadi benteng itu kan berarti di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau eh menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan membelakangi musuh. Beliau menjadi tameng bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqa'un nubulu fi zahrihi. E, anak-anak panah ataupun tombak-tombak banyak mengenai punggung beliau. Wahwa minahun alaihi hatta kathura fihi nubul dan beliau menutupi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai punggung beliau penuh dengan panah-panah wa fi riwayatin ukhra wa huwa la yataharrak di dalam riwayat yang lain yang ditulis oleh Imam Ibn Hisham, beliau dalam keadaan seperti itu tidak bergerak sedikitpun. Subhanallah. Ya, tidak bergerak sedikit pun. Kemudian penulis mengatakan Allahu Akbar. Allazi ja'ala Abu Djanah radhiyallahu an yatarasuduna Rasul sallallahu alaihi wasallam binafsi. Apa yang menyebabkan Abu Dujana radhiyallahu anhu menjadikan dirinya sebagai tameng untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yanhani alaih. beliau menunduk menunduk atas Nabi Muhammad SAW. Artinya beliau memeluk Rasul Sallallahu agar tidak terkena dari panah dan juga tombak. Wa yasbiru nubul alladhi yaqa'u fi Beliau sabar terhadap busur-busur panah atau anak-anak panah yang menancap di punggung punggung beliau. wa la yataharraqa dan tidak bergerak sedikit pun innahu hubbun sadiq sesungguhnya dia adalah rasa cinta yang tulus lil habibil karimil mustafa alaihi ssalatu wassalam untuk nabi tercinta nabi mulia muhammad sallallahu alaihi wasallam. innahu hirsun shadid ala badli nafsi bidaa nafsi al habibi salawatu rabbi wassalamu alaihi sesungguhnya Ini adalah bukti kegigihan yang sangat kuat untuk mengorbankan nyawa demi membela nyawa Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi Kemudian pada ikhwah yang keenam adalah kematian salah seorang dari kaum Ansar di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pipinya mengenai telapak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kematian tersebut jelas di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tu hadithuna kutubus sirati wat tarikh. Kitab-kitab sejarah dan sirah meriwayatkan kepada kita an mauti ahadil muhibbin as-sadiqin lil habibil karim difa'an wa dunahu sallallahu alaihi wasallam kitab-kitab sejarah dan juga sirah menceritakan salah seorang dari orang-orang yang mencintai dengan kecintaan yang tulus kepada nabi tercinta nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengorbankan nyawanya membela menjadi tebusan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yati waqtu rihtihalihi min hadhihi dunya wa khadduhu ala qadami al-habibil karim sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dia sudah berpisah dari kehidupan dunia ini maka dalam keadaan pipinya di telapak kaki nabi tercinta nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kana dhalika aidan fi ghazwati uhud dan itu terjadi juga pada peperangan uhud qal al imam ibnu ishaq rahimahullah berkata al imam ibnu ishaq rahimahullah alih sejarah wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ghashiyahul qaum man rajulun yashtari lana nafsah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika dikepung oleh orang-orang, oleh orang-orang kafir Quraisy. Beliau bersabda, siapa lelaki yang membeli untuk kita dirinya? Artinya siapa yang berkorban nyawanya untuk kita? Faqama Ziyad ibn Sakan radhiyallahu anhu fi nafari khamsatin minal ansar. Berdirilah Ziyad bin Sakan Bagus ini nama anak laki-laki Ziyad bin Sakan radhiyallahu anhu. Dari lima orang dari kaum Ansar. Wa ba'dun yaqulun innama huwa Imarah bin Yazid bin Sakan. Ada sebagian riwayat mengatakan dia adalah namanya Imarah. Imarah bin Yazid bin Sakan. Faqataluduna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rajulan thumma rajulan. Maka setiap dari lima ini berperang mengorbankan nyawanya satu-satu untuk menyelamatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka terbunuh untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta hatta akhiruhum Ziyad atau Imarah. Sampai salah seorang dari mereka yang paling terakhir namanya adalah Ziyad. atau imarah. Imarah atau umara. Bagus nama anak laki-laki juga dinamakan umara. Umarah. Ya. Faqatala hatta asbatathu al-jiraha. Maka orang tersebut baik itu Ziyad atau Umarah berkorban, berperang sampai benar-benar terluka. Thumma fa'at fi'atun minal muslimin fa ajhaduhum anhu faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam udhuu minni kemudian datang beberapa kelompok dari kaum muslimin fa ajhaduhum anhu maka kaum muslimin pun meng, memindahkan ziyat atau umarah tersebut dari nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda adnuu minni dekatkan orang tersebut kepada Ziyad atau Umarah tadi. minhu Sallallahu alaihi wasallam. kemudian didekatkanlah Ziyad tadi. Atau didekatkanlah Umarah tadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan telapak kaki beliau sebagai bantal untuk Ziyad atau Umarah tadi. Pemata wakadhu ala qadami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Ziyad ibn Sakan atau Umarah ibn Zaid wafat dalam keadaan berbantalkan telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ma atyaba hadzal maut ahla. Allahu akbar. Alangkah indahnya Alangkah manisnya kematian yang seperti ini. Ziyad ibn Sakkan atau Umarah ibn Yazid ibn Sakkan radhiyallahu anhu wa arda. Itu adalah kisah yang keenam yang menunjukkan bukti nyata cinta sesungguhnya, cinta yang tulus kepada Nabi tercinta, Nabi mulia, Nabi pilihan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam berani berkorban nyawa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh. Ihtimamu uh, yang ketujuh adalah cerita bagaimana Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu an beliau tetap memperhatikan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dalam keadaan se dalam keadaan sekarat. Saat ibn Rabi' radhiyallahu anhu tetap memperhatikan keselamatan dan nyawa Rasulullah SAW. Meskipun dalam keadaan dalam keadaan sekaratul maut. Penulis mengatakan, Wa nushahidu muhibban sadikan akhar." Kita saksikan seorang yang mencinta yang tulus yang lain wahwa min jarha ma'rakati ma Uhud dan beliau termasuk seorang yang terluka saat peperangan Uhud wa bihi sab'una darbah subhanallah beliau mengalami 70 luka Allahu akbar ma baina ta'nah bi rumh wa darbatin bi wa ramyatin bi saham 70 luka tersebut ada yang karena tombakan, ada yang karena sayatan pedang, ada yang karena panah. Lam yabqa bainahu wa dunya bain wa ma fiha min ahlin wa malin wa mata'in illa lahabat. Tidak tersisa antara orang ini dengan kehidupan dunia dan apa yang ada di dalamnya. Berupa harta, keluarga, harta benda. kecuali hanya sebentar saja. Bafi maka na yufakir. Kira-kira apa yang beliau fikirkan saat itu? Bagaimana kana yashgalubalu? Dan apa yang menyibukkan fikiran beliau pada saat itu? Fal nakra ma rawahul imamul hakimu an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qal. Maka marilah kita baca apa yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu beliau bercerita. Zaid bin Thabit adalah salah seorang hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu orang yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berkulit hitam bahkan disebut-sebut Muhammad bin Zaid ya apa Zaid bin Muhammad ada yang mengatakan sampai-sampai taking dekatnya beliau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, dan Zaid bin Thabit ini adalah orang keempat dari budak yang masuk dalam agama Islam. Orang keempat yang pertama yang masuk dalam agama Islam dari kalangan budak. Ini menunjukkan bahawa Islam rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmat untuk alam semesta. Siapapun diwajibkan masuk Islam semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam diutus menjadi nabi dan rasul ala ba'athani rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yauma uhud li talabi sa'ad bin rabi' radhiyallahu anhu rasulullah sallallahu alaihi mengutusku pada peperangan uhud untuk mencari sahabat nabi yang bernama sa'ad bin rabi' radhiyallahu anhu wa qala li in ra'aitahu faqra'hu minni salam wa qul lahu Yaqulu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa tajiduka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Zaid bin Thabit, cari Sa'ad bin Rabi'. Ah. Dan jika engkau melihatnya, maka bacakan salam dariku. Dan ucapkan kepada Sa'ad bin Rabi' ah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadamu, apa yang kamu rasakan? Kala, Fajal tu atu fubainal katlah. Aku pun mulai mencari di antara orang-orang yang terbunuh. Fa asab tuh wahwafi akhir ramak. Dan aku dapati beliau dalam keadaan sedang sekarat. Wabihi sabruna darbah. Dan beliau memiliki tujuh puluh luka. Abaina ta'natin birumhin wa darbatin bisayfin wa ramyatin bisaham. Antara ditombak dengan tombakan, disayat dengan pedang, dipanah dengan panah. Fakultulah, ya Sa'ad, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaika salam wa yaqulu laka khabbirni kayfa tajiduka. Wahai Sa'ad, ini belum meninggal berarti orangnya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepadamu dan berkata untukmu beritahukanlah kepadaku apa yang engkau rasakan sekarang? Kemudian Sa'ad ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu berkata, Ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam assalam wa alayka assalam. Qul lahu Ajiduni ajidal rihal jannah. Sampaikan salamku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ucapkan untuk beliau Aku mendapati di, di sekitar diriku bau wangi surga. Radiyallahu anhu. Wa kulli qawmi lansar. Katakan kepada kaumku dari kaum ansar. La uzra lakum indallah. An yakhlusa ila rasulillah sallallahu alaihi wa fikum Wafikum syukru Kata Sa'd Sa ibn Rabi'ah radhiyallahu an. Katakan kepada kaumku dari kaum Ansar. Tidak ada uzur kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada orang yang bisa membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam sedangkan di antara kalian ada orang yang masih hidup. Radhiyallahu anhu arda. Kata Zaid bin Thabit, wa nafsuhu rahimahullah Setelah itu wafatlah dan dicabutlah nyawa dari Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu rahimahullah هذا المحب الصادق في لحظات حياته perhatikan apa yang dipikirkan seorang yang mencinta yang tulus cintanya di akhir hidupnya dalam keadaan sekarat penuh dengan luka wa madza syaghal apa yang menyibukkan pikirannya wa bimadza ausaqah wa huwa yuaddi'uhum dan dengan apa ia mewasiatkan kaumnya padahal beliau sedang ingin berpisah dengan kaumnya murtahilan an hadhihi dunya wa fiha min ahli min ahlin wa auladin wa mata Ingin berpisah dari dunia ini, padahal di dalamnya ada anaknya, ada keluarganya, ada harta bendanya. Ini pelajaran berarti bagi kita, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjuanglah untuk Islam dan ajarkan anak-anak kita berjuang untuk Islam, perjuangan untuk Islam susah. Memang susah, apalagi kita yang di kota biasa, sedikit bergerak, harus ada uangnya nggak ada uangnya, nggak ada bergerak. Dan perkataan seperti ini sangat-sangat penting untuk kita yang ada di lembaga pendidikan Islam bermanhat salaf dakwah sunnah. Apabila ada seseorang berjuang pada waktunya dari jam 8 sampai jam 4 waktu kerja, itulah itu adalah kewajiban. Tetapi nilai perjuangan ketika dia tengah malam datang, ketika dia di waktu, selain waktu kerjanya juga bekerja, itu perjuangan. Kalau cuma berjuang dari jam waktu kerja, itu namanya pegawai, bukan pejuang. Itu namanya pegawai, bukan pejuang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-amrul ladzi shaghalahu shaghala baluhu wa huwa Perkara yang menyibukkan pikiran beliau adalah keselamatan orang yang beliau cintai, Habibur Rabbil Alamin sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang tercinta kekasih Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Wal wasiyatu allati awsa biha qaumah hiya an yabdhala kullu wahidin minhum nafsahu fidaan lirrasulil karim shalawat robbi wa salamuhu wa barakatuhu alai dan wasiat yang beliau wasiatkan untuk kaumnya adalah yaitu membela berjuang berkorban setiap dari mereka nyawanya sebagai tebusan untuk nyawa nabi yang mulia shalawat robbi wa salamuhu wa barakatuhu alai anahu kadhalik kata penulis mengatakan apakah kita demikian Bima nufakir nahnu, Apa yang kita pikirkan? Bima nufakir nahnu, Apa yang kita pikirkan? Wa mada yashgalu balu kathirin minna. Apa yang menyebutkan pikiran kebanyakan dari kita? Wa bima yusi ba'duna ashabah. Ainda taudi'ihim ilal gharf au ilal syark. Dan dengan apa? Sebagian dari kita berwasiat kepada kawan-kawannya saat dia meninggalkannya untuk liburan ke barat ataupun ke timur. yantami islam Hanya sekedar kartu yang tertulis di sana namanya ada agama Islam padahal tidak ada sama sekali semangat keislaman di dalam dirinya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ini adalah cerita yang ketujuh sebelum terakhir setelah azan saya akan lanjutkan cerita yang kedelapan terakhir dari cerita-cerita orang-orang yang pecinta yang tulus kepada nabi tercinta nabi mulia nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam Whoa. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد مد الرسول الله hey kita lanjutkan kisah yang ke-8 dari kisah yang menunjukkan kepada tanda kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu berani berkorban nyawa dan harta demi menyelamatkan nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita yaitu Abu Qatadah radhiyallahu anhu Abu Qatadah adalah seorang dari kaum Ansar dan nama beliau Al Harith ibn Rib'i Al Ansari dan beliau adalah dari Khazraj dari Bani Salimah kaum atau kabilah Khazraj beliau selalu mengikuti peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mulai peperangan Uhud. Karena perang Badar beliau tidak ikut. Maka dari perang perang Uhud sampai Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam wafat, maka beliau ikut peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Qatadah terkenal dengan kunyahnya Abu Qatadah. Bahkan ada Ustaz kita terkenal dengan kunyahnya Abu Qatadah. Padahal nama beliau Al Harith bin Rib'i Al Ansari dan beliau wafat pada tahun 54 Hijriah. Taib. Pada itu yang dirahmati oleh Allah, penulis mengatakan, "Wa aqtimu hadithi anil al alama anil an al li Nabiil Karim sallallahu alaihi wasallam bi dzikri kisah muhibbin sadiqin akhar. Saya akan tutup pembicaraan saya ini tentang tanda yang kedua dalam mencintai Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan kisah seorang yang mencinta yang tulus yang lain. Karena yahtamu bi rahati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa salamatihi. Kan, orang ini senantiasa memperhatikan kenyamanan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan keselamatannya. Fasara ma'ahu lailatahu kay yahfazuhu min suqutihi min suqutin 'inda batihi 'inda mailihi anha bisababi ghalabatin nu'asi alaihi. Maka Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu beliau berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam itu dan beliau senantiasa menjaga Rasul sallallahu alaihi agar tidak jatuh dari hewan tunggangannya saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi terlalu mengantuk kemudian badannya agak miring. Faqat rawal Imam Muslim an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Imam Muslim rahimahullah bercerita dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu beliau bercerita. Fatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami. Beliau bersabda, "Innakum tasiruna ashiyatakum wa lailatukum wa ta'tuna al-ma Allahu gadan." Malam ini kalian berjalan di siang hari dan malam hari kalian. Dan secepat-cepat kalian jalan, maka kalian akan mendapatkan air, mata-mata air di sebelah sana insyaallah besok hari lebih dahulu daripada musuh. Antalakan nas la yalwi ahadun ala ahad. Maka orang-orang pun berjalan tidak menoleh kepada satu dengan yang lainnya. Karena sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala Abu Qatadah, Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, "Fa bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru hatta biharra al-lail wa ana ila jambihi." Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan sampai malam menutupi dan aku di samping beliau. Indahnya di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian na'isa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun mengantuk. Famala an rahilati. Beliau miring badannya dari hewan tunggangannya. Fa'ataituhu fada'amtuhu. Maka aku datang kepada beliau dan aku damtu da da tu. di sini artinya adalah aqam mailahu minan Wasir tahtahu kad lil bina Aku mendirikan beliau. Di beliau miring, kemudian aku berdirikan beliau. Dari tidurnya. Dan aku berada di bawah beliau seperti penyangga. Aku berada di bawah beliau seperti penyangga. Min gairi an uqidahu, hatta ala Tam, tanpa aku membangunkan beliau sampai beliau kembali lurus di atas hewan tunggangannya. hatta Ma la an rahilatih. Kemudian terus jalan sampai gelap gulita kemudian beliau kembali miring. di atas hewan tunggangannya. Padaham tu menkaida an ukiro hatta ada di laala Maka aku pun menjadi tumpuan beliau tanpa harus membangunkan beliau dari tidurnya sampai beliau tegak kembali di atas hewan tunggangannya. Tumma sara hatta idha kana min akhiris sahar Mala mailatan hiya ashaddu min al mailatain al ulayain hatta kada yan jafila. fa'ataituhu Lalu ketika di waktu sahur, beliau kembali miring. Lebih miring daripada sebelumnya, dua sebelumnya. Kemudian aku datang, kemudian aku menjadi penyangganya. Para fa'ara'asa. Saat itu beliau mengangkat kepalanya. Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda, Mana Siapa ini? Kemudian Abu Qatadah berkata Abu Qatadah ya Rasulullah Saya Abu Qatadah wahai Rasulullah Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya Matakan hadza masiru kamni Kapan engkau di sampingku wahai Abu Qatadah Kemudian Abu Qatadah berkata Ma zaal hadza masir munzullailah semalaman aku seperti ini, wahai Rasulullah. SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allah, bima nabiya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Bagaimana engkau telah menjaga nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maha suci Allah kata penulis. Kam kana Abu Qatadah radhiyallahu anhu harisan ala salamatihi sallallahu alaihi wasallam wa bi anin wah. Bagaimana Abu Qatadah radhiyallahu anhu sangat gigih untuk menjaga keselamatan Rasul sallallahu alaihi wasallam maksudnya biar tidak gugur dan pada saat yang bersamaan biar tidak jatuh maksudnya pada saat yang bersamaan menjaga kenyamanan Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa membangunkan beliau. sara ramah oleh tahu. Yurabi ala huzi. Malam penuh, semalam penuh berjalan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu berusaha menjaga keselamatan Rasulullah Sallam. Akulah malah alaihi salatu wasallam. Saya bila nuas. Dan setiap kali Nabi Muhammad SAW miring. disebabkan karena terlalu ngantuk di atas hewan tunggangannya karena yasiru tahtahu beliau menjadi penjaga bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihat para ya bandingkan dengan kita yang setiap malam menonton hal-hal yang diharamkan jalan semalaman penuh sampai sahur menjadi penyangga bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas, pantas. Memang Allah Subhanahu wa taala pantas mengatakan wa kullan lusna. Setiap dari mereka dijanjikan al-husna yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Pantas amalannya seperti itu. Jangan sampai cuma angan-angan ingin masuk surga akan tetapi tidak beramal sama sekali. Lakinnahu ma hadza lam yaj'alhu yastayqidh hirsan minhu ala rahatihi radhiyallahu anhu wa ardhah. Akan tetapi meskipun jadi penyangga bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tetap tidak membangunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas hewan tunggangannya demi kenyamanan Rasul sallallahu alaihi wasallam beristirahat radhiyallahu anhu wa ardhah. Berjuanglah untuk agama Islam mudah-mudahan kita juga bisa merasakan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya kita belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat, maka fadlullahi wasya karunia Allah luas. Kita belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau masih hidup. Kita masih bisa berjuang saat beliau sudah tiada dengan membela agamanya, membela sunnahnya, membela ajarannya. Moga-moga kita bisa bertemu dengan Nabi mulia, Nabi tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tanda yang kedua dari tanda mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tulus. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan semoga menggugah kita untuk senantiasa berjuang demi Islam, berjuang demi Allah dan demi agama Islam sehingga kita benar-benar bisa mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pertanyaan? Bagaimana hukumnya menjamak sholat zuhur dan asar setiap hari? Pertanyaan ini bisa dijawab jika kita mendudukkan beberapa perkara. Yang pertama, mengerjakan sholat di dalam agama Islam sudah ditentukan pada waktunya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat diwajibkan atas orang-orang beriman pada waktu yang telah ditentukan. Bahkan para ulama mengatakan kana eh, para ulama mengatakan waktu salati min akadi syurutis salah. Waktu salat adalah Syarat sholat yang paling ditekankan, waktu sholat adalah syarat sholat yang paling ditekankan. Maka, tidak diperbolehkan sholat sebelum waktunya, tidak diperbolehkan sholat di luar waktunya. Perihal menjamak sholat berarti dia mengerjakan sholat di luar waktunya. Baik jama' di awal disebut jama' takdim atau jama' di akhir disebut jama' takhir. Maka ketika sholat dikerjakan di luar waktunya harus ada dalam keadaan terpaksa. Sehingga diperbolehkan untuk menjamak sholat. Karena asal hukumnya sholat dikerjakan pada waktunya. Nah, ketika dikatakan "menjamak solat zuhur dan asar" setiap hari, maka ini berarti harus dilihat apakah ada hal yang menyebabkan terjamaknya e, hal yang menyebabkan akhirnya seseorang tersebut menjamak zuhur dan asar di setiap harinya. Kalau seandainya dilihat sebabnya adalah sebab yang syari', maka diperbolehkan. Tapi kalau seandainya tidak ada sebab yang dimenarkan dalam syariat, maka tidak diperbolehkan. Karena pertanyaannya umum, maka saya jawab dengan jawaban yang umum juga. Kalau ada sebab syar'i, maka diperbolehkan. Kalau tidak ada sebab syar'i, maka tidak diperbolehkan. Karena menjamak salat adalah mengerjakan salat di luar waktunya dan itu boleh dikerjakan dalam keadaan terpaksa atau ada alasan yang dimenangkan oleh syariat. Wallahu alam. Apakah menuntut agama termasuk dari membela agama Islam dan menjadi amalan mulia? Jawabannya adalah iya dan paling terlihat orang yang menuntut agama termasuk daripada membela agama Islam. Kenapa? Karena dengan menuntut agama Islam akhirnya dia menyebarkan Islam yang merupakan risalah Yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tanya salah satu tanda hari kiamat adalah Yazharul jahal Akan nampak kebodohan yaqillul ilm Dan akan sedikit ilmu Ini adalah tanda hari kiamat Kenapa demikian? Karena akan rusak manusia jika sudah tidak ada ilmu dan tersebar kebodohan, maka salah satu cara yang paling kuat untuk membela Islam saat sekarang ini adalah dengan menimba ilmu agama, dan ini adalah salah satu bentuk jihad di jalan Allah, sebagaimana perkataan Yahya bin Yahya Zuhli, syekhnya Imam Bukhari. beliau mengatakan azabu anis sunnah bahwa kal mujahidi fi sabilillah. membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bagaikan berjihad di jalan Allah dan tidak bisa seseorang membela agama Islam tanpa dia mempunyai kapasitas keilmuan Islam ini wallahu alam Bagaimana melunakkan hati agar lebih mudah menangis karena Allah Subhanahu wa taala Jawabannya adalah pelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan-keutamaan orang yang menangis karena Allah adalah Hak mata yang menangis karena Allah tidak akan dikenakan oleh Allah dengan api neraka. Lan yali jinnar ainun bakat min khasyatillah tidak akan tersentuh api neraka mata yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah yaitu mengingat nikmat-nikmat Allah yang begitu besar kepada kita. Dan sedangkan kita tidak bisa mensyukurinya dengan maksimal. Nikmat baik itu pada tubuh kita, pada keluarga kita, pada anak kita, pada harta kita dan seterusnya. Yang ketiga, mengingat dosa-dosa yang begitu banyak yang hampir selalu bertambah-tambah sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyiksa atas dosa-dosa tersebut segera. Tetapi Allah mengulur-ngulur waktunya sehingga kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Betulkah hewan juga bisa mendoakan kita kebaikan dan keburukan ketika kita menolongnya atau membaliminya? Saya belum tahu ada dalil yang menunjukkan akan hal ini akan tetapi ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa uh, para hewan-hewan seperti semut kemudian ikan akan memintakan ampun bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa 'alim" la dan sesungguhnya orang yang berilmu akan dimintakan ampun oleh siapa saja penduduk langit yaitu para malaikat dan siapa saja penduduk bumi yaitu manusia, hewan sampai ikan-ikan yang ada di dalam lautan memintakan ampun wallahu alam Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara untuk menghargai jasa para sahabat Nabi radhiyallahu anhu? Apakah ada contoh atau amalannya? Caranya adalah jaga ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran para sahabat Nabi radhiyallahu dengan mencontoh dan beragama sesuai dengan para sahabat Nabi radhiyallahu RA. anhum, Allahu alam. Apa berbahaya jika hati seseorang telah mati dan apakah hati jika telah mati apakah masih bisa dihidupkan? Jika yang dimaksud hati adalah kolbu, bukan hati yang dimaksud liver. Ya, kalau hati mati berarti mati orangnya. Tapi yang jika yang dimaksud adalah hati mati yaitu kolbunya mati, maka ini masih bisa untuk dihidupkan kembali dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan juga berjuang untuk agama Islam. Lihat ada hadis Rasulullah SAW. Salasun man kunna fihi wajada iman. Tiga perkara. Siapa saja yang di dalam dirinya terdapat tiga perkara tersebut. Niscaya ia akan mendapatkan manisnya iman. Apa itu manisnya iman? Manisnya iman itu adalah hati yang hidup. Manisnya iman adalah saat Beramal dalam keadaan sulit, tapi dia amalkan karena ingin tetap dapat pahala dari Allah. Saat di hadapan dia ada maksiat, tapi dia tetap jauhi, padahal dia sanggup untuk mengerjakan maksiat tersebut, tetapi dia tinggalkan demi Allah di situ, manusia iman. Saat bersedekah dalam keadaan kesulitan. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayu sadaqati a'la muajran. Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anta saddaq wa anta sahihun, sahihun, takshal fakra wa ta'mulul ta ghina. Kamu bersedekah dalam keadaan sehat, kemudian kamu ingin sahih, sahih, kamu bakhir, kemudian ingin kaya, takut miskin. Dalam riwayat yang lain, juhdun mukil. Bersedekah dalam keadaan keterbatasan. Dia tidak punya uang juga, tapi ada orang minta, dia sedekahkan. Dalam keadaan keterbatasan. Maka saat itu, ketika dia mendengar doa dari orang yang dia bantu, disitulah dia akan mendapatkan halawatul iman. Manisnya iman. Atau dia menjauhi maksiat dalam keadaan dia sanggup, mampu. Dia jauhi hanya karena ingin dapat pahala dari Allah. Ketika seorang diajak berzina, kemudian di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Saat itu dia mendapatkan manisnya iman. Saat itu hatinya akan hidup. Kalbunya akan hidup. Ini para ikhwan yang dirahmati. Jadi pertama bisa dihidupkan kalbunya. Dengan cara berzikir. Dengan cara baca Al-Quran. Kalbunya yang kedua bisa dihidupkan dengan cara Mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dibandingkan apa yang dicintai oleh dunia sendiri. Ya, contoh Allah dan Rasulnya menginginkan kita bersalaman, berhalalan, terutama dengan rahim kita, kakak adik yang berkelahi bertahun-tahun, paman bibi keponakan dengan eh, keponakan, keponakan dengan paman, anak dengan orang tua. Meskipun dia yang benar, maka dia menjulurkan tangan untuk minta halal, minta maaf. Agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang berkelahi tidak akan pernah diangkat amalnya. Ya ingat baik-baik gitu, pian-pian yang keras hati, ya, pian-pian yang tidak mau memaafkan, tidak mau berhalal-halalan, maka ingat amalmu tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau shibrin, meskipun hanya 23 cm dari atas kepala, tidak akan terangkat. Minta halal malam ini. Apa susahnya minta halal dengan saudara sendiri? Dan saya ingatkan kepada orang-orang yang ngaji sama saya. Tidak ada ceritanya yang ngaji sama saya jauh dari rahimnya. Harus dekat dengan rahimnya. Harus dekat dengan kakak adiknya. Harus dekat dengan bapaknya, kakeknya, neneknya, ibunya harus dekat dengan anak, cucunya harus dekat dengan keponakannya, harus dekat dengan paman, bibinya harus dekat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalahkan itu, maka dia akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Hidup nanti kalbunya, hidup nanti sanubarinya. Betulkah jika hati seseorang telah mati tanda Allah murka kepadanya? Maka jawabannya adalah tanda hati atau kalbu yang mati berarti dia tidak akan melakukan amar ma'ruf. Dia juga tidak mencegah akan yang mungkar. Saat itu Allah murka kepadanya. Hasad itu apakah penyakit atau bukan? Jawabannya iya penyakit kalbu tadi. Apakah dengki dan hasad itu sama? Ada yang membedakan hasad adalah tamani zawalin ni'mati anil ghair. Menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Awan. Hanyar nikah. Bininya rawan Bungas. pulang. Maka dia ingin agar bininya mati. Mudah-mudahan mati. Ini, ya, ini hasad. Beda kalau seandainya dia berkeinginan, kemudian keinginannya hilang nikmat dari orang lain dari dirinya dan berpindah nikmat tersebut kepada dirinya. Udah hancur, karena jandanya kok hantop tuh. Nah. nah. pahamlah. Itu namanya dengki. Itu namanya apa? Hasad dan dengki. Wallahu ala. Mohon nasihat dari ustaz kepada kami agar semangat menolong agama Allah terlebih kepada aktivis penggiat dakwah sunnah. Jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak tahu mana amal baik kita yang diterima oleh Allah. Jangan-jangan hanya dengan menyediakan kabel untuk live-nya kajian, harganya tidak seberapa itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak tahu mana amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan saat kita benar-benar ikhlas untuk menjadi penggiat dakwah dengan apapun kapasitasnya sebagai penggiat dakwah. Pembicaranya, kameramennya, penyiap komputernya, yang hadir kajiannya, yang menyebarkan pengumumannya, kita tidak tahu mana yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan dari amal ibadah kita. Maka berusahalah jika ada di situ kegiatan-kegiatan dakwah dan sosial, berusahalah. Sebagaimana sudah saya sebutkan di awal awal 2004 15 saya mulai berpikir untuk perkembangan dakwah sunnah di Banua ini. Saya punya empat agenda besar yang sudah saya sampaikan kepada kawan-kawan seluruhnya, terutama pengurus yayasan ada harus ada lembaga pendidikan, harus ada media, karena kita di zaman media, harus ada masjid yang itu adalah pusat dakwah dan harus ada pekerjaan sosial. Silahkan pilih. Dari empat poin ini saya cocok yang mana? Apakah saya di lembaga pendidikan? Apakah saya di media? Apakah saya di masjid? di dakwah, apakah ada di sosial? Ada orang berpikir, belum pikir setengah empat itu, ada ada cocok beratan bedanya. <laughs> pasti ada yang cocok, ya berusahalah, pasti ada yang cocok di situ. Maka para yang yang dirahmati oleh Allah itu salah satu motivasi kita tidak tahu mana amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan-jangan solat kita malah tidak diterima, tetapi amal ibadah sosial atau dakwah atau pendidikan atau yang kita sibuk di media dakwah situ diterima oleh Allah Subhanahuwataala. Dan ketika Allah menerima amalan, innama yataqaballahu min almuttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa dan orang yang bertakwa tempatnya di dalam surganya Allah Subhanahuwataala. Apakah ada keutamaan khusus untuk para istri? dari para penggiat dakwah dan mohon motivasinya agar para istri semangat menolong suaminya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup kita mencontoh para sahabiyat, sahabat-sahabat wanita di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana mereka sabar saat keluarga-keluarga laki-lakinya, baik itu suaminya, bapak, kakak laki-laki, atau adik laki-laki atau anak laki-lakinya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka sabar dan mereka bahkan bangga dengan itu bangga bahwasanya bapaknya anaknya saudara laki-lakinya berjuang demi agama Islam dan saya katakan sering saya katakan perkataan ini keberkahan akan bersama dengan ketaatan seorang suami yang sibuk di medan dakwah maka pasti akan sangat mempengaruhi keberkahan pada keluarganya pasti Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata -ta ah al fi kulli Ketaatan Mendatangkan keberkahan di dalam segala hal. Pada diri sendiri, pada anak istri, pada ekonomi, pada keadaan rumah, dan seterusnya. Wal-ma'asiyah tudhibu barakatakulisai. Sedangkan kebalikannya maksiat menghabiskan keberkahan setiap sesuatu. Dan termasuk ketaatan kepada Allah adalah berjuang. Baik itu di dalam lembaga pendidikan, baik itu di dalam media, dakwah, ataupun sosial, silahkan berjuang sesuai dengan kapasitas masing-masing. Asalkan jangan menelantarkan anak dan istri. Kadang-kadang seseorang berjuang untuk agama Allah, kemudian anak dan istri tidak diberikan nafkah, tidak diberikan uh, makanan, minuman, pakaian, maka ini tidak benar yang bisa saya sampaikan semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada Rabu malam Kamis yang akan datang tentang tanda mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi yang ketiga yaitu imtithalu awamirihi wa ijtinabu sallallahu alaihi wasallam mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Shallallahu <coughs> Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته